kasih, Bibi. Saya bersumpah tidak akan berjudi atau kawin lagi. Bagus. Istri satu saja tidak habis-habis, asal terus sayang menyayangi. Seperti Kanjeng Temenggung dan Bibi Gayatri. Iya. Brahma, kalau ketemu adikmu, jaga dia baik-baik. Dia itu orangnya senang aneh-aneh. Baik, Mak. Mudah-mudahan dia tidak menganggap saya musuh. Brahma? Jangan khawatir, Mak. Saya akan menjadi kakak yang baik buat dia. Seperti Mak terhadap saya dulu. Permisi, Romo. Selamat jalan, Brahma. Andika. Selamat jalan, Brahma. Mohon pamit, Kanjeng Temenggung. Bibi. Selamat jalan, Andika. Ada tugas khusus dari pusat. Saya lihat dia di Kabupaten Singkur dan tadi dijemput penggawa istana. Mungkin gerakan kita sudah tercium. Jelas. Si Bimbang Brahma pasti sudah cerita tentang perjuangan kita di Kuntala. Nampaknya istimewa sekali Brahma bagimu, Utari. Aku ingin sekali ketemu dia. Memang sangat istimewa. Karena itu kita harus jauhi. Bahaya, Paman. Semakin dijauhi, semakin rindu. Tidak. Hidup saya buat perjuangan seluruhnya. Tidak ada cinta bagi pengkhianat bangsa. Suasana makin panas. Tapi, kepala kita yang harus tetap dingin. Kalau aku masih muda, ingin rasanya aku ikut mengembara bersamamu, Mantili. Sumpek rasanya di sini. Serba salah. Mau keluar, tidak bisa. Karena tidak aman. Ya. Ini akibat ulah dari bangsa kita yang sewenang-wenang, Pi. Katanya peraturan dari pusat memang harus begitu, Mantili. Tapi biarlah, itu urusan laki-laki. Aku tak mau ikut-ikutan, Mantili. Di rumah ini sepi sekali. Ngelangut rasanya. Mari, Bi. Kita cari udara segar di luar. Kakang Gardika selalu pulang malam. Lembur terus. Entah apa yang dilemburkannya. Tak habis-habisnya. Bibi, kalau mau ditunggui suami terus, kawin saja sama pengangguran. Orang lumpuh atau kakek-kakek jompo. Kamu ini pintar berguru, Mantili. Siapa Bibi Ambika? Jangan bohong kamu. Nanti aku laporkan kamu sama Paman Tumenggung bahwa kamu ikut mengatur pertemuan Bibi Ambika dengan pemuda itu.
Tapi kalau kamu bicara, aku akan diam. Doro Ajeng, betul. Doro Ambika dengan Kanjeng Senopati Caraka. Terkutuk. Apa kekurangan Paman Tumenggung? Balas dendam, Doro. Doro Tumenggung selirnya banyak, Doro Ajeng. Sudah sakit jiwa semua orang-orang Kuntala yang ada di Madangkara. Tidak laki, tidak perempuan. Sama saja. Eh, Nyai, Nyai, Nyai. Brahma, Nyai. Hah? Brahma. Brahma. Paman Arum, Bibi, ya. Saya pulang dulu. Tidak jadi kerja di Kuntala. Tidak. Kasihan yang di rumah. Ini yeah. Dikasih modal Bibi Gayatri. Andika, pergilah ke Madangkara. Kasih tahu Mantili. Ya, Bi. Katakan bahwa Brahma sudah pulang, ya. Mantili di sini. Ya, jangan ribut-ribut. Kita bikin kejutan. Mau kemana? Menemui Brahma. Kalian tidak boleh menemui Brahma. Brahma kawan kami. Kau tidak bisa mencegah kami. Kalian akan terpengaruh. Kami bukan anak kecil. Dia pandai menghasut. Apa salahnya kalau pendapatnya itu baik? Jadi kalian-kalian tidak yakin dengan perjuangan ini? Hah? Kami akan berjuang untuk bangsa. Tapi kapan? Kau bawa kami kemari untuk berjumpa dengan sang pemimpin besar. Tapi yang kutemui tak lebih dari tukang jagal hewan yang lemah. Sementara kau cuma semangatmu saja yang meledak-ledak. Kebencian yang membabi buta. Tapi apa yang kau lakukan? Bedebah. Dasar gelandangan. Tidak bisa diatur. Batalkan niat kalian. Atau kubungkam sebelum mulut kalian membocorkan rahasia perjuangan. Kami harus pergi. Percayalah. Kami tetap menjaga kerahasiaan perjuangan. Meskipun kami tidak yakin benar apakah perjuangan akan sampai. Ayo berangkat. Ayo. Ayo. Jangan berselisih di antara kita. Utari, sarungkan pedangmu. Kaspar, Rastam, Aseng dan Kardis. Untuk menghadapi Kuntala yang sangat kuat, kita tidak bisa gegabah. Temui Brahma. Baik, Juragan. Tanyakan, benarkah caraku ini? Permisi, Juragan. Ayo. Paman keterlaluan. Kenapa Paman mengambil keputusan untung-untungan ini? Paman belum pernah ketemu Brahma. Tapi dari cerita kalian, hati kecil Paman mengatakan Brahma tidak berpihak kepada Kuntala. Paman Gotawa, saya bergabung dengan Paman karena disuruh Ibunda Dewi Sekar Alim. Yang katanya dulu Rama Panglima bernawa menitipkan kami bila Rama gugur pada Paman. Paman, saya sekarang sudah dewasa. Saya berhak menentukan jalan hidup saya. Paman, saya tidak sejalan dengan cara yang ditempuh Paman. Saya pergi. Utari.
Brahma. Brahma dan Mantili, berkelahi. Hah? Di mana? Di sana. Ayo cepat. Itu Brahma. Brahma! Kalian kok tahu aku datang? Dari Kardis. Mana kuenya? Libur untuk menghormati kedatangan Brahma. Aku tahu sekarang. Rupanya kalian mata-mata. Mana si congkak itu? Utari, ada. Dia lagi marah sama kami. Sebaiknya kita ngobrol di dalam. Ayo, masuk semua. Aku punya getuk lindri. Ini dia getuknya. Terima kasih, Herli. Ayo disambi, sambil ngobrol-ngobrol. Doyan getuk juga ya putri negeri Kuntala ini. Memang ini kesenangannya dia. Aku cuma setengah. Setengah gila. Maafkan dia. Kalau ada apa-apa, memihak mana? Ya, mihak yang benar. Aku tidak suka kalau ada pejabat-pejabat Kuntala yang sewenang-wenang dengan rakyat Madangkara. Tapi aku juga tidak senang dengan cara teman perempuanmu kemarin. Kekasihmu ya, Kakang Brahma? Tadinya aku naksir. Amit-amit, jangan. Apa ada orang Kuntala yang tahu gerakan kalian? Iya, ada. Bibi ke belakang dulu, Mantili. Iya, Bi. Itu getuk lindrinya dimakan. Iya. Terima kasih. Kalian bodoh. Sampai ketahuan. Siapa dia? Den Ajeng. Apa sih kerjanya orang Kuntala? Ya banyak, macam-macam. Pokoknya enak. Mau apa saja tinggal nunjuk, tinggal nyebut. Uangnya dari mana? Ya dari hasil bumi rakyat Madangkara. Enak betul jadi penjajah, ya? Sebagai orang setengah, apa pendapatmu? Wah, kejebak aku. Ternyata kalian jago korek juga. Baiklah, apa boleh buat. Aku tidak suka. Dan sekarang aku sedang menyelidiki kecurangan mereka. Nanti akan aku laporkan pada Baginda Raja di Kuntala. Jangan. Sia-sia, Mantili. Karena Tumenggung Gardika sudah menggalang jalur untuk mengamankan kedudukan mereka di sini. Tapi saya sangat dekat dengan Baginda. Secara pribadi, kau disayang. Demikian juga terhadap Romo Ardelepa. Tapi dalam tata pemerintahan, beliau akan percaya pada pejabat yang sekarang. Kalau kau melapor, kedudukan Romo akan sulit. Iya,
Jadi dibiarkan saja. Bagaimana dengan bangsamu? Kalau aku setengah-setengah. Ma? Ma, ibu. Nora nih. Biar. Ma gak marah, gak malu biar di depan Romo. Kamu yang sewot. Yang penting di sini, di dalam, tetap hormat. Iya, iya. Aku kan cuma bercanda. Lalu? Oh iya. Sampai di mana tadi? Ma! Ma, orang Madangkara. Romo, biar orang Kuntala tapi cinta rakyat Madangkara. Cinta kebajikan. Jadi aku rasa tidak ada salahnya kalau kau membantu membebaskan rakyat Madangkara dari penjajahan bangsa Kuntala. Betul tidak? Betul. Ya, ya. Betul ya. Betul juga. Atur saja. Siapa yang paling tinggi, kita kasih komisi. Petukan Dursida langsung berikan 300 ribu ringgit. Apa yang dia kerjakan? Pembuatan rumah pejabat Kuntala seharga 1 juta ringgit. Sepertiganya bolehlah. Mereka itu kan pada banyak uang. Kalau mau bagus ya tambah biaya sendiri. Oh, iya, iya. Sukanta, ada berita apa lagi? Ada 7 pekerjaan lagi. Saya bagi 7 porong. Sesuai dengan bidang dan kelasnya masing-masing. Dari mereka kita dapat 600 ribu ringgit. Kecil ya? Ini sarana umum. Biar jangan menyolok. Dan saya serahkan pada kakang untuk tutup mulut. Lalu? Berikan mereka harapan. Dipercepat naik pangkat. Ditempatkan di tempat yang basah. Kamu memang belut. Terima kasih. Filsafat saya saling menguntungkan. Sontoloyo. Dada ini rasanya sesak mau meledak. Kalau menuruti jalan pikiran Kotawa, kenapa Kakang Panglima Bernawa memberi kepercayaan kepadanya? Karena dia adik seperguruannya. Jangan membawa-bawa nama almarhum ramahku. Sekarang, berani tidak kita bergerak? Kita tumpas satu-satu orang Kuntala yang pegang kendali menindas rakyat. Kita berjibaku. Bunuh diri kalau tidak mungkin. Masih ada yang berani? Kau jangan bicara berani atau tidak di sini, Utari. Kelompok Katawa Ringkas adalah pasukan berani mati. Di sini rupanya tempatku, Paman Gata. Kita jadi siluman. Brahma! 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 Gawat, Brahma! Utari kabur dari kelompok kami. Bergabung dengan kelompok Gata. Sebabnya? Kamu. Kok aku? Pimpinan besar ingin menemuimu. Dia sangat bersikeras melarang, tapi pimpinan besar menolaknya. Siapa sih pemimpin besarmu? Rahasia. Tapi buat kamu akan kuberitahu. Namanya Juragan Kotawa, tapi jangan bilang siapa-siapa. Beres. Selamat siang. Gawat. Tenang. Seorang pemimpin pasti akan melindungi anak buahnya. Beliau pasti bijaksana. Firasatku mengatakan begitu. Siapa kamu? Berani menghentikan pasukan keraton? Saya Brahma, tuanku Panglima Bernawa. Saya juga Panglima. Panglima Jamparing. Ayo ambil. Gayatri, aku suka anakmu. Cerdas dan berani. Mudah-mudahan kelak kau benar jadi panglima. Bukan cuma panglima Jamparing, tapi panglima Madangkara. Terima kasih, tuanku.
tak menyangka kalau kau tumbuh seperti ini. Rasanya baru kemarin. Masih ingin jadi panglima? Jadi dulu Tuan ikut kirap. Par, kenapa tidak dari tadi kau bilang Kanjeng Senopati ku tawa? Aku kan tidak bertanya-tanya lagi. Sejak Madangkara dikalahkan Kuntala, saya bukan lagi Senopati. Saya adalah pelarian yang kemudian jadi jagal. Karena usaha saya cukup besar, mereka memanggil saya Juragan. Panggilan ini kuanggap cocok karena memiliki dua makna, sebagai pedagang dan sebagai pemimpin. Kenapa Tuan tidak mengutus Kaspar atau Rastam untuk memanggil saya datang menghadap? Atau saya tidak layak di markas Tuan? Jangan panggil saya Tuan. Panggil saja saya Juragan, seperti yang lain. Baiklah Juragan, kedengarannya lebih akrab. Saya dengar kamu dari Kuntala. Ya. Bagaimana gambaran negeri itu sebenarnya? Kita lebih makmur, tapi nafas kehidupan di sana nampak lebih hidup. Bisa dilihat dari wajah-wajah mereka yang penuh semangat juang dan semangat bersaing yang tinggi. Itu yang bisa saya amati selama 10 hari saya tinggal di sana. Cuma 10 hari berpisah selama 20 tahun. Kenapa memilih menjadi petani? Juragan, ini menyangkut keyakinan dan harga diri sebagai bangsa. Jelek-jelek begini, almarhum bapak diangkat sebagai pahlawan. Karena itu pula aku kemari. Sebagai anak seorang pahlawan, tentunya kau ingin meneruskan cita-cita almarhum. Menjadi pejuang bangsa? Iya. Juragan salah kalau mengharapkan saya untuk mengikuti perjuangan atas dasar anak pahlawan harus jadi pejuang. Jadi kau tidak tergerak untuk bersama-sama yang lain mengusir penjajah? Saya tidak melihat adanya gerakan itu. Tidak melihat atau? Buta. Tidak sekasar itu. Maaf, maklum. Kebiasaan bercanda dengan Kaspar kasar. Perlu Juragan ketahui bahwa saya mengemban amanat guru saya, menegakkan kebenaran, membela yang lemah, semampu apa yang saya miliki. Baiklah.